Bamba mesti dia cakap, apa kena mengena? Betul tak? At least kalau aku ni layan jugalah yang punya lawak. Okay, so dekat sini kita boleh tengok yang dua-dua team tengah lawan dekat Little Wanderer dekat sini. Too Easy for Jab 5 berlawan dengan Sino. Mereka akan cuba untuk secure kat sini. Too Easy for Jab menggunakan bouncing ball hanya untuk melarikan diri dan dapat gainnya. Siren Clan berjaya untuk securekan Little Wanderer. Azura juga berjaya untuk secure dan dia pok-pok Too Easy for Jab buat masa sekarang. Dan selain daripada itu, saya rasa tak akan ada apa-apa early invasion kerana dua-dua team. Yang boleh keluarkan early adalah Azura. Dan Azura ditangkap oleh Too Easy for Jab. Dia tak boleh nak melarikan diri masa sekarang. Oh, saya tipu. Dia berjaya. Oh, saya tertipu. Oh, saya tipu lagi sekali. Dia berjaya untuk melarikan diri. A1, A2 dan juga Baba Yaga menslowkan pergerakan King Bosku untuk tak dapat kejar Azura. Mudah tertipu ialah Fel. Dan kita dapat melihat sekarang ni Siren Clan boleh bergerak dengan secara lebih berhati-hati, di mana tim Bosku pula sedikit suka nak melakukan roaming di sini dengan adanya kehadiran Natalia Azura yang boleh memberikan informasi dengan keadaan yang agak selamat invisible. Tetapi Azura perlu berhati-hati juga. Kajar boleh juga menggunakan skillnya untuk menunjukkan jika Azura ada berada berdekatan. Ambuste sekarang ni, Ambuste telah ditarget. Dia takkan diberi peluang untuk farming dan blood telah dibeli kepada Lexia. Tapi Azura masuk ke dalam dengan punya smoke bomb. Tapi Lexia still berjaya untuk melarikan diri. AYO2 terlampau slow. Dia terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri dekat situ. Tidak sepatutnya Azura mengambil risiko di sini oleh Azura dan juga A1 A2 kerana mereka tidak mempunyai damage dealer. Dan Amister, ya, damage dealer, tetapi dia masih lagi memerlukan item. Sememangnya hanya di fasa late game sahaja Esmeralda akan menjadi damage dealer yang sangat menakutkan. Tetapi di fasa awal game, sebaik-baiknya bermain dengan lebih selamat. Sekarang ini kita dapat melihat tim Bosku berjaya mendapatkan satu ketik yang pertama pada minit yang kedua. Permulaan yang agak baik untuk Bosku di sini, berjaya mendapatkan satu kill dan juga turret yang pertama untuk game yang pertama di antara kedua-dua tim. Azura. Oh, Azura ditangkap tetapi dia berjaya untuk melarikan diri. Dia menggunakan The Hunt. Tetapi Lexia masih nampak dia dekat mana dan Lexia berjaya untuk dapat kill kedua untuk dirinya sendiri. Sekarang ini kita boleh tengok yang Natalia digunakan sebagai scouter dan A1 A2 dia menggunakan Verify untuk melarikan diri daripada Jab. Jab flicker ke depan tetapi A1 A2 masih berjaya untuk melarikan diri. Baba Yaga, adakah dia akan berdua tetapi Baba Yaga ditangkap. Verify telah digunakan. Jab mati di tangan Ambulstan. Zaraki berjaya untuk menangkap Baba Yaga dekat bahagian belakang menggunakan Way of the Dragon dan kill. Satu target yang sangat penting daripada Siren Clan. Azura bertindak dengan sangat agresif tapi dia masih lagi belum mempunyai damage yang mencukupi. Sama juga begitu kepada Ambushe. Mungkin mereka sepatutnya bermain dengan lebih selamat di sini. Sino agak selesa untuk melakukan harassment. Mungkin akan berjaya mendapatkan buff. Nampaknya tidak. Sino pula yang cuba melarikan diri akan dicari oleh Siren Clan. Tetapi tim Bosku telah pun hadir untuk menghalang pick off dilakukan ke atas Sino. Jadi sekali lagi sekarang ini kita melihat kedua-dua tim akan back kepada ada jungle masing-masing mendapatkan farm yang diperlukan. Azura dan juga A1 A2 melakukan roaming. Zaraki menyedari dan itu memaksa A1 A2 untuk tidak dapat masuk kepada kawasan jungle tim Bosku untuk memberikan informasi. Tim Bosku, Too Easy for Jab masuk. Dia masuk ke dalam. A1 A2 tertangkap dan dia tidak berjaya untuk masuk ke dalam dinding. Dan dia berjaya untuk flicker. Dah. Jangan sama. Dah. Diam. Okay. Kita kalau tengok dekat bahagian turtle. Too Easy for Jab lagi sekali. Berjaya untuk pergi ke A1 A2. A1 A2 dengan dia punya movement speed up. Berjaya lagi sekali untuk keluar daripada situasi yang menakutkan. Azura menggunakan The Hunt dan turtle telah berjaya disecurekan oleh Zaraki Karakuri. Mereka berjaya mendapatkan turtle. Mereka dah berjaya mendapatkan turret yang pertama. Memang nampak seperti tim Bosku yang sedang mengawal game yang begitu baik pada masa kini, di mana Siren Clan perlu melakukan pertahanan, bermain secara lebih pasif, defensif, menantikan saat-saat fasa late game tiba kerana mereka mempunyai damage hanyalah di fasa late game, terutamanya kepada Azura dan juga Ambuster. Baba Yaga seharusnya memang akan diberikan farm yang mencukupi di sini, tetapi Bosku ingin menghabiskan game secara pantas di sini, memberikan pressure kepada di bahagian top lane. A1 A2 mungkin terperangkap, berjaya meloloskan diri sebentar tadi. Azura berada di kawasan belakang, mungkin ingin melakukan ambush tapi perlu berhati-hati. Yap, sekarang ni Zaraki cuba untuk mengejar A1 A2. A1 A2 berjaya untuk ni Azura, The Hunt larikan diri. Zaraki, dia yang ambil terlalu banyak damage daripada Baba Yaga dan sekarang A1 A2 speed tinggi, tetapi Kinex Spray diberikan kepada Lexia. Azura
masih belum boleh buat apa-apa dekat sini kalau Kuri. Belum ada assist dan belum ada kill. Kerana tugas Natalia di pasal awal game hanyalah sebagai informasi center sahaja kepada rakan-rakannya. Memberitahu bagaimanakah pergerakan musuh hanya di late game sahaja akan... Melentuk begitu sahaja. Ya, dan sekarang ni Sino lagi sekali mengacau-kacau buff dekat situ, tetapi Babaya lagi sekali berjaya untuk secure. Azura cuba untuk melawan Zaraki, tapi Zaraki lagi fat, dia punya level lagi tinggi, dia berjaya untuk tahan damage daripada Natalia, tak ada masalah. Natalia ada je punya execute, tapi waktu sekarang ni belum ada masa yang sesuai, belum ada target yang HP terlampau sikit untuk dia menggunakan execute. Tak apa, biar saya sambung. Sekarang ni Sino masih lagi melawan dengan Joe dekat bahagian bawah. Jeb nampak seperti very very active dekat sini, cuba untuk menangkap A1 A2, dan Jeb sekarang ni dia berjaya untuk tangkap, tetapi dia mungkin agak tidak masuk balik ke dalam. Unstoppable diberikan kepada Lexia, dan Jeb berjaya untuk melarikan diri. Satu rotation yang cantik daripada tim Bosco untuk membantu tank mereka. Dan kita dapat melihat di mana Azura memangnya mempunyai kesukaran pada masa kini, tertangkap oleh Zaraki. Zaraki berjaya, tetapi Zaraki melarikan diri kerana Baba Yaga telah sampai dan dia takut dengan John Wick, jadi dia larikan diri. Dan sekarang kita dapat melihat Sun Clan telah pun berjaya menjatuhkan turret di bahagian top lane, tetapi masih lagi ketinggalan di sini kerana mereka hanya berjaya menjatuhkan satu turret sahaja, manakala tim Bosco telah pun berjaya menjatuhkan dua, dan mungkin di bottom lane akan dijatuhkan. Yep, berjaya dijatuhkan, jadi tiga turret yang telah pun berjaya dijatuhkan oleh tim Bosco. Kawalan map semestinya akan dipegang oleh tim Bosco, dan sebentar tadi kita telah melihat Joel dijatuhkan oleh Sino dan masih lagi ingin mengejar A1 A2 pada masa kini. Dia, kita tengok starting daripada Logan menggunakan Divine Judgment untuk tariknya keluar. Azura masuk ke dalam, Zaraki HP sangat-sangat low. Jab masuk dengan dia punya Tyrant's Revenge, tetapi tak kena kepada sesiapa. Bouncing Ball digunakan untuk pastikan kekerasan lebih itu ada, dan Azura masih belum cukup damage lagi. Bosco ada 7 kill manakala Siren Clan hanya ada 1. Masih lagi menantikan saat di mana mereka mencukupi item untuk mengeluarkan damage yang tinggi. Di mana di pasal late game, Azura akan mempunyai kemampuan untuk melakukan flushing. Jeb berjaya untuk takkan Azura, dan Azura mati sebegitu saja. Satu initiation yang I would say lucky daripada Twizy punya. Walaupun mereka tak tahu Azura dekat situ, tetapi kena tepat kepada target, dan mid lane tower akan diberikan. Logan berjaya untuk tangkap A1 A2, dan A1 A2 masih berjaya untuk survive. Baba Yaga berada dekat belakang melawan dengan Lexia. Lexia, Baba Yaga, Lexia berjaya untuk dapatkan double kill. Damage lagi tinggi daripada Baba Yaga yang belum ada kill lagi Karakuri. Manakala Lexia 8-0-1. Sememangnya mendominasi pada masa kini, dan tak dilupakan ada jab initiation yang sangat cantik sebentar tadi. Bapak segala tank dengan mudah saja mungkin mengagak-ngagak sahaja posisi Azura, tetapi berjaya menangkap dan memberikan permulaan kepada team fight yang dilakukan oleh team Bosco sebentar tadi, membenarkan mereka mendapatkan kill, membenarkan mereka mendapatkan turret selepas waktu tersebut. Jadi ini menyebabkan team Bosco telah pun berjaya menjatuhkan kesemua turret di kawasan luar base Siren Clan. Ini akan menyebabkan Siren Clan sedikit sukar untuk melakukan farming ataupun nak keluar daripada base kerana mudah sahaja tertangkap oleh mana-mana perangkap Bosco selepas ini. Yap, walaupun jab dia buat tanpa sengaja, tapi saya rasa dia akan bagi tahu semua orang ahli keluarganya yang dia memang sengaja dia tahu Azura berada dekat situ. Sekarang ni Sino melawan dengan Joe. Sino dapat seperti dia menang. Sino perlu berlawan dengan 3 orang. Consecration digunakan, tapi kita tengok Jeb berjaya untuk menggunakan Tyrant's Rage untuk menyekatkan pergerakan mereka, bagi masa untuk Sino healing balik. A1 A2 sekarang berada dekat depan Jeb. Disebabkan Jeb, Sino masih berjaya untuk menjaga KDA dia sebanyak 0-0 dan 0. Bagus sedar masih lagi triple kosong di situ, dan Lord milik team Bosco telah pun hidup dalam perjalanan di bahagian mid lane pada masa kini. Siren Clan perlu melakukan persediaan untuk melakukan pertahanan. Team Bosco adakah akan melakukan push bersama dengan Lord ataupun akan melakukan split pushing memberikan pressure kepada ketiga-tiga lane? Siren Clan seperti boleh melakukan pertahanan di sini. Bagus sahaja team Bosco telah pun sampai di bahagian mid lane untuk membantu Lord melakukan push.
Yap. Dan kita boleh tengok Logan masih ada dia punya Divine Judgement dan dia ada flicker. Kalau dia mahu tangkap siapa dia boleh saja pergi depan. Tu Izzy berjalan masuk ke dalam. Macam mana dengan dua orang. Dan kita boleh tengok perlawanan telah dimulakan. Shino berada kat bahagian Legendary diberikan kepada Lexia. Dan akhirnya Shino berjaya untuk mendapat satu assist. Minion sudah tak ada tapi mereka akan cuba untuk mendapatkan top lane inhibitor tower. Minion masuk ke dalam. Hanya tinggal Joe, Baba Yaga dan Ambusnya ke depan cuba untuk clearkan Minion. Tetapi game pertama diberikan kepada Team Fosco. Kemenangan yang begitu kemas telah...